Kami duduk di tengah padang apabila bendera Malaysia berkibar. Kami sekeluarga menyanyi lagu negaraku bersama. Saya berasa amat gembira. Itulah cerita merdeka saya. Terima kasih Rupashri untuk cerita merdeka yang menarik sekali. Sekarang kita menjemput Ahmad untuk berkongsi cerita beliau. Dipersilakan, Cik Ahmad. Ini atuk saya. Dia berasal dari Pantai Timur. Dia sekarang tinggal di rumah saya. Banyak je lah bagi buat belana aja. Ya, bang. His precious items pun biar dia buat kenangan. Dan dia tidak biasa duduk di bandar. Ini ayah saya dan ini ibu saya. Bila ibu dan ayah saya balik dari kerja, kami selalu meluangkan masa bersama-sama. Saya sering tertanya-tanya, berapa tingginya awan di langit? Mesti seronok kalau dapat saya pegang. Apa tu, Datuk? Hak ni? Ha. Ni orang panggil buah buleh. Dulu, Tok tu kena buat buah buleh. Blueberry lah. So, yang ni boleh buat little bear tinggi. Gitu. Ha. Mau nak tu pergi luar ke? Ali nak belajar. Kita bagi dia belajar. Bagi dia buat. Mak tunjuklah cara-cara dia. Ah, mau beli apa? Mau ada jual kanji tak? Kanji ada. Berapa paket? So. Satu. Okey. Lopau si fan bagai. Ah, kanji satu paket. RM1.50. Eh, lu beli ni kanji, you mau buat apa? Kamu jalan tu, kamu jalan tegur ke? Tegur. Dah lalu dah lah tadi. Abah tak ada sini ni. Kamu jalan ke kereta tu nak buat? Kamu kereta tu jaga. Dah sepas sikit. Give up. Cukup. Enough. Oh, itu kuih donat. Kuih donat nak inak. Berhenti. Hello. Boleh bagi 10, 3 batang. Buluh. Boleh bagi. Dulu kawasan ini panggil Sungai Buluh. Pasal apa? Ini pokoklah. Apa mau buat lagi? Hantamlah. Baik. Si aduh lagi senang. Bukan semua barang yang beli. Mu ni. Dulu pahit. Lah ni tak pahit sok.
Tapi atuk saya pesan, tak semua yang kita hendak senang kita dapat. Hello. Ha? Belajar mu ni. Ha? Macam kau buat begini? Eh, ganang mu ni. Mari. Kadang-kadang kita mencari jauh dan luas, padahal jawapannya dekat di sisi. I can see the sky, the birds are flying. Seronok juga main wow ni. Tahu tak apa? Amat? Amat? Tak faham. Ini cerita Merdeka ke? Ya, cikgu. Kita telah bertahun-tahun merdeka. Kita boleh mengejar kehendak kita. Tapi kita tidak seharusnya mencari kesalahan atau memilih kesenangan hidup masing-masing semata-mata tanpa mempelajari dari pengalaman yang lepas. Kita mesti sedar bahawa kita perlu memerlukan satu sama lain. Dan walau apa-apa pun kelemahan kita, tak terlambat untuk kita saling membaiki diri sendiri. Terus cekal dan tebang tinggi.